Pendakwah bebas Abid Liu mengumumkan beliau dan rombongannya dibenarkan masuk ke Gaza, Palestin bagi menyalurkan bantuan kemanusiaan. Abid dalam catatan di Facebook berkata, beliau bersyukur pada Allah kerana pasukannya kini berada di Gaza, Palestin setelah berjaya masuk diiringi tentera Mesir dengan kereta berperisai sepanjang perjalanan. Beliau berkata menurut kedutaan Malaysia dan tentera Mesir, rombongannya adalah yang pertama di dunia dibenarkan masuk melalui pintu Rafah selepas pertempuran baru-baru ini. Abid turut menzahirkan penghargaannya terhadap beberapa pihak yang membantu melancarkan usahanya, terutama sekali Menteri Luar Hishamuddin Hussein yang katanya menghubungi kerajaan Mesir dan datang membantunya secara terus. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Tengku Mahkota Johor yang sangat banyak membantu dan turut menyumbang bersama. Terdahulu, Timbalan Menteri Luar Kamarudin Jaafar berkata, misi kemanusiaan berkenaan mendapat kelulusan perjalanan dan tertakluk kepada prosedur operasi standard semasa.